berjumpa kembali dengan channel kami, channel Kampung Kembang. Alhamdulillah pada hari ini setelah kita tidak upload di YouTube beberapa minggu ini karena kita banyak kesibukan, terutama pemasangan paving block sama pengecatan musola. Hari ini kita akan luncurkan di YouTube bahwa kami masih eksis melaksanakan Jumat Bersih. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemuda Kembang yang mana pemasangan paving block sama pengecatan musola, mereka kompak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di minggu-minggu kemarin. Baik, sahabat Kampung Kembang, sekarang kita bersama dengan perencana pembangunan di Kelurahan Curug, yaitu Pak Jamsari. Pak Jamsari, kita kan sudah melaksanakan 3 titik ya, kalau nggak salah 3 titik pembangunan di Kelurahan Curug. Untuk kelanjutannya bagaimana Pak, tentang pembangunan? Alhamdulillah, untuk ketiga titik ini sudah selesai. Dan akan dilanjut ke 3 titik lagi, mudah-mudahan minggu-minggu depan ini. Lanjut pemasangan paving diantaranya di Kampung Rancayomas, Bojong Salam dan Perapatan. Mudah-mudahan pembangunan di Kelurahan Curug ini kita eksis dengan POKMAS supaya Kelurahan Curug rapi. Dan untuk kelanjutannya kemungkinan ada drainase, pemasangan paving lagi tahun-tahun depan kalau ada DPD dari pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamsari atas kerjasamanya juga dengan Kampung Kembang. Oke, pemirsa Kampung Kembang, itulah tadi bincang-bincang kita dengan seorang perencana pembangunan di Kelurahan Curug.
pemirsa channel Kampung Kembang, itulah tadi keseruan-keseruan kami bersama ibu-ibu yang top banget, ibu-ibu Kampung Kembang yang telah melaksanakan Jumat Bersih. Dan jangan lupa juga saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kembang, karena negara kita masih dalam keadaan COVID, musim corona jerema. Jangan lupa pakai masker, kalau tidak jangan salahkan pemerintah, oke? Dan jangan lupa juga untuk mendukung kami channel Kampung Kembang, like, share, and subscribe gratis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.